Selamat pagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Kasmuni. Saya jurusan dari Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura. Pesan-pesan saya selama mengikuti acara ini, di sini kita dari berbagai latar belakang, kita dapat menciptakan sebuah keharmonisan yang nantinya akan membentuk sebuah semangat untuk memperbaiki diri, keluarga, bangsa, dan negara ini. Yang berbeda dari acara ini adalah kita dari berbagai latar belakang yang berbeda berkumpul di sini menempa sebuah ilmu, saling mengkritisi, saling berdiskusi untuk menciptakan sebuah semangat, sebuah solusi untuk masa depan. Karena pada saat ini kita ketahui bersama kondisi bangsa saat ini sangat carut marut, apalagi dengan pemuda-pemuda yang antipati ataupun acuh tak acuh terhadap keadaan lingkungan sekitar. Harapan saya ke depan di sini bersama teman-teman saya di rumah penilai ini, kita akan menciptakan generasi kita dan juga diri kita untuk bersama-sama membangun kembali semangat kemerdekaan, semangat perjuangan yang nantinya akan menciptakan sebuah keharmonisan masyarakat berbangsa yang adil dan makmur, serta dalam mencapai cita-cita bangsa ini. Sekian dari saya. Allahumma fiqhil akhbar tarik bilahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.